Indama hujibal haqu anta syiddata kurdihi min. Aduh. Ayo. Banyak lain gitu. Para pemirsa di seluruh Indonesia yang mendengarkan NU Online, ini Pak Jejer, Khodim Nahdlatul Ulama sedang ngomong. Kalau ada omongan saya yang kurang cocok dengan pemikiran, jangan dulu disebut salah. Bisa jadi saya yang salah, bisa jadi Bapak yang kurang pemahaman. Awas, bahasa sensitif ya. Allah itu bisa dilihat atau tidak? Bisa. Dengan mata? Batin. Kenapa Allah tidak terlihat dengan mata ini? Gelanan, tapi omongkan banyak. Halus gelanan, teh hitam gelanan. Rindu ialah yang dengan jawaban etata. Nomor innama hujibal haqqu anka siddatu kurbihi. Kenapa Allah tidak terlihat? Karena dia sangat dekat. Karena dia sangat dekat. Berkawan. Gimana dia? Jalan. Cek, nomoran, dia ucu. Terlihat. Ayat nomor sahab. Dua. Dua sahab. Terlihat. Makin jelas. Allah. Makin jelas. Makin jelas. Allah. Tak dicapak itu. Makin jelas. Terlihat. Kenapa Ustaz ini tidak bisa melihat gambar saya? Sangat dekat. Allah tak itu siapa? Allah. Jadi kuna untuk kata kok apa ketisah? Kemana kuana? La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Silakan aku. Ya, tetapi kalau ya semacam Ibn Athaillah, waliullah al-alimul alam hafidzul Quran wa fahimul Quran. Syekhul Qadir Jalani fahimul Quran. Teka punya masnad hadis. Kos Imam Bukhari sekarang sudah dilacak, Pak. Hasil karya Syekhul Qadir Jalani lebih 100 kitab. Baru beberapa aja yang muncul lagi. Di mana dia berada? Di Vatikan, di pusat perpustakaan Kristen. Cucunya untuk mencari tafsir Quran Syekhul Qadir harus berpernah 20 tahun masuk ke perpustakaan internasional di 20 negara. Kenapa kitab-kitab Syekhul Qadir disembunyikan oleh mereka? Karena kalau ini keluar lagi, mereka akan punya kemampuan istilah beliau nomor 9. Yang 8 barat penguasa. Kunci-kunci sukses 8 barat penguasa. Satu yang mereka tidak punya, tasawuf roh. Ya daripada ini pada wayana cek-cek menawan uang. Terkesan dalamnya sikap uang ini kemana. Karena ini bukan pengajian. Pengajian-pengajian biasa sekedar ngaji, bukan. Ini sebuah pergerakan yang sedang ibarat membalikan kapal tenggelam. Bagaikan Titanic, kapal Titanic tenggelam ke dalam. Kita sedang membalikan lagi itu. Mengangkat kembali yang sudah hilang lebih 1000 tahun. Ini. Dengan biasa ucupun dan lain sopuk. Jiwa, terima Allah, bodoh, butut model itu. Maka diberi nusir. Saya kata itu mahalnya. Kita selalu mengangkat lagi. Yang dulu Islam kuat, yang dulu
menghadapi Fir'aun kuat, Nimrud kuat, segala macam kuat. Kenapa kesininya kita terus kuat? Karena ini yang hilang. Dahan masih ada, bunga masih ada, buah-buah yang kurang manis pun masih ada, pohon masih ada, akar yang terputus. Saya orang bodoh, karena itu saya merapat kepada Aulia Allah. Saya harus bermukim di beberapa makam Aulia, memohon, ya Allah, bukakan lagi. Bisa sampaikan kemarin, datanglah buku-buku tua. Sekarang Kementerian Agama gerbat-bat neangan Nokia. Ini sudah masuk. Tuh masih ada namanya, jajar. Ya. Ini buku-buku tua. Kitab-kitab, belum zaman mesin cetak. Tulis tangan. Leluhur kita itu hebat kuat, jago luar biasa. Yang gini-gini ditenggelam, yang ada kitab-kitab yang untuk pidato, ngajar, itu pengetahuan sama kolom, pak juara, kalau sudah juara makan, kalau makan, di situ main. Kita pun tidak melepas seludut karena kita juga manusia, tetapi tidak mau terjebak dengan seludut gitu. Biarlah seludut banyak, orang mah roh hebat, rupiah bagus, ruhiah nih tuh. Tulisan beliau langsung adalah, Uhdi, aku hadiahkan kitabku ini kepada, dia menyebutnya Syekh Al-Halim katanya, saya yang bodoh ini, kata beliau Al-Halim, Ar-Rois dan lain-lain lah. Atas ijazah tajir jalan ijazah. Sekarang bapak-bapak ringan, karena sudah beredar di toko-toko, harga jadi turun cuma 600 ribu. Dulu kami harus menyiapkan 1,6 karena harus booking langsung dari Turki. Jadi dia diaji kita tiap tanggal 1/4. Jadi salapan deh, ayah nawan deh wak, ini penting-penting amat deh kak. Berlian yang hilang deh. Saya si bodoh ini terus mencoba menyelami yang benang dari sang tengah Islam. Kenapa umroh tiap tahun bukan bisnis? Jadi untung dari umroh. Lah, saya berangkat sendiri. Seberapa puluh kali tempoh di hitungan. Ada apa? Merapat kepada Rasulullah. Dari sini juga bisa, tapi dari sana lebih. Ada pengorbanan gitu. Biaya waktu kan itu dihitung oleh Allah. Munajat kepada Allah. Ingin mendapat santannya lagi. Alhamdulillah. Ini kembali. Kita temukan lagi itu, saudaraku. Jangan sia-siakan. Setelah tahu amalkan. Setelah amal buktikan. Setelah buktikan, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka, tentara Allah turun. Tentara Allah turun, Islam kuat. Tadinya saya mah, jadian mah. Tidak jangan Rasulullah, wal patah, waraya tanah saya turun, ini lah wajah, kesabi, kesabi itu. Lampu kuning kematian. Ya, langsung yuk. Jadi, supaya saya mencicipi bagaimana hasil perjuangan. Mencicipi itu jelamat, berokok-kok gitu kan. Nabi Muhammad setelah berhasil tidak jadi kaisar, ya sudah Pak Sabi, Muhammad pulang. Iya ya Allah, kerjaanmu sudah selesai. Saya belum bisa selesai. Kalau bisa, doa kamu, can muka pantulang turun jenuduloh. Amin. Nuku dulu muka nama aneh. Naku anak sorangan terdekat muka. Ya dengan apa tuh sih? Ibaratnya kan gedor patok gede, dekuat. Hayang moga opat luluhur we nu sanggup puasa 5 tahun ikhlas mun ke saya opat dulu niat we heula niat ah niat ah kumaha engke we pertama hayang ningali ye curug lain dia ini telunjuk bukan telunjuk kelihatan kan kelihatan ridoan wajajan tunjuk
curugna ditinggalin. Ibu bapak punya telunjuk nggak? Coba saya pengen lihat. Oh, punya telunjuk ya. Dimohon dengan segala hormat agar tidak segera diturunkan. Adakah yang punya niat untuk bersama-sama membuka lagi pintu langit? Mau ngambil yang setahun, 40 hari, setahun, sehari, 3 tahun, 5 tahun sajalah, atau 30 tahun. Iya, mana? Ini mau setahun. 5 tahun, Ustadz Edi mengambil ini dengan lehat, pelak, pelak jihad. 4 tahun. Ya, setahun. 40 hari. 5 tahun. Ya, sudah. Aduh, ayo buat ditipu. Itu bukan nipu, itu siasat. Salahuddin Ayyubi itu jangan siasat. Saya menyiasati kamu. Kalau tidak diangkat dulu, telunjuknya tidak akan mau mengangkat. Paksa dulu, rekokot dari angkat. Tipu halaman. Bukan mahe, jadi kusurkan lagi. Karena madu itu mah. Gawe emang itu. Duh, jadi yang menang beja. Oh, nawa nonton TV. Ya nawa itu ningali di TV Yahudi barali ke Israel dibikin doi tanahmu direbut ke Palestina berhenti menembaki umat Islam. Baitul Maqdis sudah diserahkan penuh lagi kepada umat Islam. Kafir tidak lagi menggencat Islam di mana-mana. Ekonomi Islam bangkit secara syariah, bukan ekonomi ribawi. Wanita-wanita yang nakal dan laki-laki yang nakal sudah berhenti dari sini. Umat sudah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Terus Pak Bunga, terus Wah, Ahmad mau tewek. Ya, yang namanya Umar Kikir. Punten Gus. Yang banyak umur tak ada gangguan begini buktikan ucuk untuk temunan mereka uang mereka bohong ke uang mereka teri tidak bohong ke Allah. Wah, di akhirat nanti kira-kira saya di mana nih kalau kita dia omongan uang. Ya kalau mau bicara soal imbalan tidak usah repot-repot. Begitu terjadi hari kiamat alias tahu kok itu nagaer ulit jorok iwal mujahid dia umat kiamat tidak akan sama mujahid dan yang bukan mujahid. Anda akan melihat nanti orang-orang mujahid digotong ke malaikat dengan karkes intem berlian. Begitu lebar kita cek malaikat penghitung amal, silahkan langsung saja malaikat kenapa sini tidak di rahasia, kenapa tidak diperiksa? Malu aku melihat sinarnya. Sinarnya mengalahkan sinarku. Siapa mereka? Al-Mujahidun fillah. Orang-orang yang menegakkan berjuang sepenuh hati untuk menegakkan Allah. Tapi ini kata saya pemikir. Ulah di akhirat ke kelompang, kok ketekat. Malah sok demi sakini, namun tak bahwa lagi siapa akan jemaklah. Dabahlah kisimu pada kau balang itu mana ya takma diambil muslimina pada isabina oh pada isabina umpau kamakon siapa orang yang hidup di dunia masa bodoh terhadap keadaan Islam maka dia bukan umatku kata Rasulullah. Ya Rasulullah saya nama jejer di Nagro. Oh gak ada nama itu di catatan mohon maaf ya kayak gitu bagi amat ini. Jadilah orang yang punya kepedulian terhadap Islam, bukan asal-asal. Tidak harus meninggalkan usaha, usaha harus jalan. Karena pergerakan itu belum dihadir. Tugas-tugas tak bisa luka. Ya, tunggu tutup bro, biasa. Kita siwa jajan ya kan dijangkai. Ya, tidak marah perusahaan yang diangkat tangan. Ya. Dengar rasa ditipu. Ya. Duh, nyata adanya buka pembaturan deh. Siasatnya jalan. Kok, yuk, lanjutkan.
Inna mahtajabali syiddat li juburihi wa khafi'amil absalul ya'ud.